Terima kasih atas waktu. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas pertanganmu, atas pelindunganmu, sehingga kami dapat berkumpul di sini, walaupun secara virtual, untuk merayakan Chinese New Year dan Valentine. Ya Bapa, berkatilah seluruh acara kami. Semoga apa yang kami persiapkan dan apa yang kami rencanakan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Masa Yayasan. Setelah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dan Masa Yayasan, kita mau perform nih. Kira-kira siapa ya yang mau perform? Waduh, aku nggak tahu nih kak, siapa ya? Siapa ya? Ya udahlah ya, daripada kita penasaran, langsung aja kita masuk ke perform yang pertama. Silahkan. Let's stay.
하지만 첫째부터 다름 짠하고 나타나면 카페부터 가름 블랙했다 핑크했다 내 맘대로 바꿈 내 J2가 문제야 Maybe I'm the problem 검은색 분홍 빛 All up in it make it rain like Yeah with some bitches you can manage 너희 어려운 걸 해내줘 우린 예쁘잖아 savage 웃음 예쁘잖아 Keren banget tadi dua performnya. Elena bisa gak kayak gitu Elena? Ya sih gak bisa aku. Iya juga gak bisa sih, udah encok duluan sih pasti. Oke deh. Oke, kita masuk ke sekarang sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan dari Catherine selaku ketua acara. Silahkan. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan untuk berbicaranya dari MC. Saya Catherine, selaku ketua acara, mengucapkan terima kasih karena telah hadir di event kali ini. Semoga kalian bisa mendapatkan hal baru dari event ini. Selamat menikmati event pada hari ini dan bersenang-senang. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Ya, terima kasih Catherine atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan dari kata sambutan dari si kesiswaan oleh Miss Alice. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk MC Aileen, Matthew, dan Elena. Oke, selamat pagi semuanya. 7A, 7B, 7C, 8A, 8E, 8B, pagi, 9A, 9B, 9C. Semangat pagi! Pagi. Pagi. Ya. Pagi. Oke, udah lama nih kayaknya nggak event ya. Kapan ya terakhir ya? Yang Natal. Natal, ya sebulan sekali ya. Sebulan yang lalu lah. Oke, hari ini kita merayakan
Nekat ini apa sih backgroundnya? CNY and Valentine Day, HVD lah ya. CNY and HVD ya. Walaupun terlambat, tapi kita tetap bisa merasakan kemarin tanggal 1 dan tanggal 14 juga ya. Kita punya beragam nih kebudayaan, sehingga berupaya melaksanakan perayaan menarik di momen CNY dan HVD di tahun apa ya? Sionya apa nih? Tahun ini? Bocon, Miss. Bocon, ya. Meskipun kita tidak merayakan Imlek seperti tahun-tahun sebelumnya dan bertemu langsung, kita nonton barongsai, pas cap gomeh biasanya, ya seperti itu. Tapi yang penting kita mempunyai spirit atau semangat Imlek dan melaksanakan kasih sayang nggak hanya di tanggal 14 Februari aja, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, bisa? Ya, nggak harus ke acara, bisa ke guru, bisa ke orang tua, bisa ke best friend, sahabat, dan teman-teman terdekat kalian. Kyonghee, Kyonghee, and happy Valentine's Day. Terima kasih. Oke, terima kasih Miss Alice atas kata-kata sambutannya. Nah, semoga kata-kata sambutan tersebut menjadi motivasi kita supaya bisa menjalankan event pada hari ini dengan lancar. Oke, sekarang kita masuk ke mystery letter. Teman-teman tahu mystery letter nggak ya? Pesan rahasia, Kak. Waduh, pesan rahasia. Oke, mungkin penjelasan lebih lanjutnya bisa dijelaskan oleh Kak Gabriel. Silahkan, Kak Gabriel. Oke, makasih Kakak Matthew. Jadi, aku bakal jelasin ya mystery letter itu gimana cara mainnya dan mystery letter itu apa. Oke, jadi mystery letter ini yang kayak Kakak Echang tadi bilang, surat rahasia. Ini cara mainnya, nanti ada link G-form yang aku kasih di chat di Zoom. Terus nanti kalian bisa isi. Nah, pengirimnya itu hanya dibolehkan untuk menulis inisial namanya. Dan penerimanya harus dituliskan nama lengkapnya. Ada yang belum ngerti nggak nih? Siapa tahu ada yang mau nanya? Oke, kayaknya nggak ada yang nanya ya. Mungkin udah pada ngerti, ini juga bisa jadi apa ya, sarana buat kalian yang malu sama gebetannya, sama doinya, buat confess misalkan, atau ngajakin pacaran, ini, terus sebagainya. Atau mungkin bisa jadi, apa ya, kata-kata buat orang-orang yang tersayang. Mungkin begitu. Bener nggak nih? Bener banget, Kakak. Oke, okay, bisa langsung di-share linknya. Oke, okay, udah di-share ya. Oke, okay, teman-teman bisa langsung di-share ya. Oke, sembari kita menunggu mengisi, mungkin kita mau nanya guru-guru dulu. Di sini ada, saya mau nanya Miss Angel deh. Miss Angel. Mat. Terus kenapa Miss? Kok kayak gak seneng gitu Miss? Oke, Miss Angel. Kira-kira Valentine buat Miss Angel itu artinya apa sih Miss? Artinya gak ada artinya, biasa aja ya. Nah lo, ayo kamu mau ngomong apa, yuk. Oh, wow, oke, saya terkejut ya. Oh, jadi kita hanya main guru-guru lain. Soalnya kan gak ngerayain Valentine. Udah biasa kan, ya Miss, berarti ya? Iya kan, semua hari kita tetap harus saling mengasihi dan menyayangi. Oh gitu, cuman yang kali ini lebih spesial aja gitu ya. Cuman ada sebutannya gitu ya. Oke, kita tanya mungkin siapa ya? Pak Agung. Lagi mau ngisi mystery letter. Oh, ya udah jangan. Yang lain. Mystery nih. Ya. Kalau Valentine buat Mystery nih itu artinya apa sih? Buat Mystery nih. Iya. Selain hari kasih sayang, di mana kita mengungkapkan kasih sayang kita kepada orang-orang yang kita cintai, dapat coklat. Oke, dapat coklat. Di sini dapat coklat nggak? Nggak ada yang ngasih? Ya, di sini.
Aduh. Aduh. Kasihan kan? Oke, kasihan. Oke, mungkin kita nanya yang lain ya. Dari anak-anak OSIS. Siapa ya? Kak Elena mau pilih atau Kak Elin? Boleh pilih. Naomi deh, Naomi. Tes ya, halo. Kalau menurut kamu arti Valentine itu apa? Kata aku, kalau misalnya kita mau ngungkapin sebuah perasaan ke orang yang kita sukain misalnya. Mungkin hari Valentine hari yang paling cocok gitu. Oh, ya. Okay. Ya, bisa. Atau mungkin dari kakak kelas nih, siapa ya? Kita lihat di sini. Ko Benny. Nah, Ko Benny nih kan. Kalau kata Ko Benny, hari Valentine tuh apa sih? Apa ya? Hari Valentine tuh kayaknya sama-sama aja dah kayak hari biasa. Sama sih, di saya begitu juga sih. Gak ada yang spesial. Tukar. Setuju. Oke deh. Pak Alpi juga, Matt. Pak Alpi tuh. Pak Alpi. Naon. Ini Pak, Valentine itu kalau kata Bapak, hari apa sih? Gitu loh. Saya ulang tahun waktu kecil nggak pernah diulang tahunin. Yang namanya Valentine sama keluarga ya cuman Valentine aja di orang-orang sekitar saya juga sama aja buat saya. Jadi sampai sekarang istilah Valentine buat saya pribadi sesuatu yang normal-normal aja gitu loh. Biasanya gitu ya. Karena itu saya meyakini gini aja lah. Karena tidak ada kesan dan sejarah buat saya dalam Valentine ini ya. Tapi saya berpikir bahwa Valentine itu tidak hanya 14 Februari, tapi harusnya dirasakan oleh kita semua setiap hari. Benar. Apalagi buat keluarga. Gitu. Apalagi buat kalian yang masih muda yang mencintai keluarga, kakak adik. Selamat hari Valentine buat semuanya. I love you to all. Oke, I love you all. Dapat coklat ya, Pak? Itu yang saya tunggu ya. Sama. Tahun kemarin ada sih yang ngasih, tahun ini nggak tahu nih. Tapi kan biasanya cowok yang ngasih ke cewek, Pak Alfi aja nggak bagi-bagi ke tetangga sebelum. Waduh. Apaan sih? Waduh. Oke. Gimana nih Kak Gabriel, udah pada ngisi belum? Udah beberapa sih, udah lumayan banyak. Oke, kita pilihin dulu ya, sebentar ya. Oke. Buat mungkin anak-anak OSIS atau guru-guru yang punya akunnya, mau dibacain nggak nih? Biar banyak dulu, Matt. Oh, biar banyak dulu. Berarti kita tanya-tanya dulu, Ki? Iya dong, udah lumayan tuh. Saya barusan cek tuh. Udah 20 orang berarti ya, Pak ya? Ya, itu ada yang tanya tuh. Nulis suratnya boleh lebih dari satu enggak? Boleh. Boleh dong, bebas. Oke, pada sibuk nih. Mau tanya siapa lagi ya? Pada sibuk ngisi nih. Iya. Saya jadi bingung harus berkata apa-apa. Atau mungkin dari kalian ada yang mau cerita? Valentine ini kalian ngasih ke siapa gitu, misalkan ada yang mau cerita. Aku mau cerita, Kak. Nah, silahkan, Kak Echan. Aku kemarin habis itu, Kak. Habis kasih tahu sama aku, Kak. Kalau ini nggak usah cerita, kita udah tahu di Instagram udah kebabar-kebabar. Aduh, kalau yang ini beda sih. Ini semua dunia udah tahu, kayaknya. Udah nggak usah. Saya mau cerita sama saya. Ini ya, Bang. Saya mau cerita. Silakan, Pak. Boleh, Pak. Kemarin istri saya pengen coklat, tapi karena asam lambung nggak tak beliin. Terus, jadi dibeliin apa, Pak? Kasian banget.
Daripada tambah menyakiti kan, jadi nggak tak beliin aja lah. Demi kebaikan bersama. Untung aku bukan istrimu ya. Ih, parah banget. Kalau bentar nasi kuning aja lah. Lebih sehat ya, Pak? Iya, betul. Makasih ya, Pak Akun. Itu ceritaku, mana ceritamu? Iya, cerita kalau, kalian. Apa kalau nih? Pengen tanya nih ke kakak MC-nya nih, Kak Matthew nih, kasih ke siapa nih Kak Matthew? Gak tahu. Harap dijawab ya, harap dijawab. Tidak. Bentar, aku jadi deg-degan, Matthew mau jawab. Ih, jadi deg-degan. gak tahu saya. Harap udah, dijawab saya, ya. Ngasih lah pokoknya. Pokoknya saya ngasih, Pak, gitu, Pak. Ngasih bunga ya, Kak Matthew ya. Oh, ayo ke siapa? Ayo, udah. Aku men, aku. Kita curiga enggak, nih. Enggak. Agak berbahaya. Siapa Matthew ya? Matthew ya? Masih ke orangnya sama enggak, Mat? Aduh. Siapa tuh? Siapa sih? Itunya dua. Inisial. Gosip dong siapa gosipnya, yuk. Yang senyum-senyum atau yang biasa aja gitu. Aduh. Enggak tahu. Yang laki-laki dulu bukan, Mat? Ya, ya enggak gitu dong, Pak. Oh, bukan, oh, bukan ya? Oh, berarti udah perempuan kan. Tapi Pak, makasih Pak, aku sudah menyalakan. Sama-sama. Oke, udah 41 orang. Eh, jadi ya, tadi mau jawab nggak? Mau dijawab nggak nih? Jawab dong. Ih, jangan dong. Harap dijawab. Jawab dong. Jawab dong. Jawab dong. Jawab dong. Jawab. Ayo jawab. Jadi gini, nggak tahu sih saya. Kok kamu salting sih, Matt? Nggak, saya bingung mau ngomongnya gimana, Miss. Bukan salting. Udah, ungkapkan aja, Matt. Ungkapkan. Nggak usah basa-basi, Matt. Udah, nggak usah malu-malu gitu, kan? Aduh. Siapa, Matt? Yang lain pada jujur loh, Matt. Saya aja jujur loh. Jangan bapak udah menginap. Saya belum, Pak. Ya, iyalah. Tuh, bentuk kasih sayang saya adalah seperti itu, Matt. Alah, takut malah tambah sakit kan, sampai nggak beliin. Iya, ntar diambil orang duluan gitu kan. Iya, terima kasih yang sudah belikan saya coklat ya. Saya udah kasih coklat ke bapak kan? Enggak. Siapa, Matt? Aku jadi penasaran deh. Nah, aku nggak tahu, Kak. Nggak tahu, Kak. Waduh, ini yang penasaran banyak banget loh. Masa gitu ya, sih? Iya nih, kita menunggu dong. Nih. Kamu ngasih tapi ngasihnya ke saya, Men. Aduh. Eh, ya enggak gitu dong, Pak. Saya juga dapat tahu. Ya elah, Bapak buset begitu amat. Parah. Ih, Bapak. Men, kita baca-baca, Men. Dah, ya dah. Oke, itu nanti depending dulu ya. Nanti kalau mau tahu PC dulu, PC, oke? Oke, Bapak mau baca yang mana, Bapak? Saya baca dulu nih. Ya, Bapak dulu. Ini apa sih maksudnya? A, nama, gitu. Dari A gitu ya? Ya, monggo. Iya, dari A, benar. Ya. Saya salah dong. Saya untuknya enggak, untuk darinya. Ya, enggak apa-apa lah. Dari A, Angelia Sandridge. Kamu keren. Aduh, siapa ini A ini? Aduh. Siapa ini A ini? Aduh. Aduh. Gak mungkin aku, gak mungkin. Aduh. Keren. Wah, kok bawahnya ada? Saya satu lagi ya? Ya, monggo, Pak. Dari C ya. Untuk Citra Natali, ya, Bultom. Thanks buat jadi teman terbaik gue. Aduh. Gantian. C itu kayak Catherine deh. Enggak, terima kasih kamu. Makin heboh, guys. Aduh. Itu jelas. Gimana? Next, Matt. Aduh, saya bingung mau yang mana ini. Rutin aja, Matt.
lanjutin aja lah ya. Ya. Tuh, yang dari itu. Jangan yang itu dong. Ih. Nah, ini nih. Dari ya kok hilang dari L buat Salia Lorenza. Just do whatever you want. Waduh, maksudnya apa tuh? Waduh, susah tuh. Oke, saya lagi ya. Terakhir deh. Dari M buat Kak Echang, Jenny Cesar, I have crush on you. Waduh. Apa? Asin. Aduh. Wih, siapa tuh? Siapa ini, Bah? Siapa tuh? Aduh. Ini siapa, Bah? Meresahkan ya, guys, ya. Betul. Oke, mungkin anak osis yang lain mau bacain atau guru-guru. Silahkan. Halo. Saya lagi baca ini. Iya, Bang Papa. Ini banyak banget loh. Hampir 60. Iya, hampir benar ya. Monggo Pak, bacain Pak. Dari M. Wah, ini mantap ini. Saya tahu orangnya ini, mah. Kalau dari bahasanya. Dari N untuk Melia. Terima kasih ya. Sudah sabar banget ngadepin gue. Apalagi akhiran ini kan gue suka emosi terus. Mana kok hilang? Sabar-sabar. Ya, scroll. Iya. Emosian terus, tapi responnya lu ikutan emosi, jadinya gue senang gitu. Gimana sih? Seakan lu ngerti apa yang gue rasain. Ini. Asik. Ini kayaknya dapet banget ya. Rasain. Buat nanti SMA jaga diri baik-baik di luar kota nanti ya, bestie. Jaga kesehatan selalu. Semoga di sekolah baru nanti punya lingkungan yang lebih positif lagi. Semoga dimanapun berada, lu selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Love you and Jesus bless. Nah, ini asik. Mantap banget. Mantap kali. Panjang ya kata-katanya. Iya dong. Ini ada lagi. Nyari yang panjang aja. Saya mau bacain lagi ya. Dari M. Untuk Benny. Oh, kamu, Ben. Luar biasa gak sih, Ben? Kamu. Waduh. Waduh, bahasa Jawa lagi. Ya. Ya. Ya, gak ngerti nanti. Ya, gak paham, maaf ya. Kita bacakan aja. Translatin. Oke, siap. Mana ya? Mana kok hilang? Oh, buat Benny ya, dari N ya. Halo, Ben. WKWKWK cekaka. Ngakak pol, meh nulis ngene tok. Ngomong apa ya? Mau bilang makasih banyak dan selalu dengerin omelan aku. Curhatan aku, masalah kelas yang sabar juga buat kamu ngadepin kelasnya. Walau tiap hari kamu juga emosi banget. WKWKWK. Hilang lah. Tahu deh. Saya juga kaya tahu. Dari siapa, Ben? Kayak kenal ya. Kayaknya saya sudah tahu bau-baunya siapa. Oh, ini. Kayak kenal ya. Semangat terus buat kamu dan makasih banyak ya. Panjang sabar buat kamu. Panjang sabar buat kamu. Iya kamu. Dari M. Kenapa topi itu bundar? Ya benar. Karena saya cinta kamu. Apa ini maksudnya? Buat siapa? Gak ada. Aduh. Apa ya? Nyari yang kamu mau bacain, Men. Yang lain. Ayo, anak OSIS bacain dong. Dari F nih. Buat rahasia. Mana sih? Dari F buat rahasia. Kamu ganteng banget. Mantap. Kok terus nambah terus ya?
Iya, yeah, jadi scroll terus, sabar ya. Oh, mau bacain lagi, Matt. Ada nih, saya tadi. Nah, ini nih. Dari ini tapi kayaknya semua orang enggak tahu deh. Oke, scroll mulu, sabar, Pak. Dari B buat astaga di scroll lagi. Buat siapa, Matt? Ini buat ini, sebentar, ke scroll mulu. Nah, buat Levana berarti Syahalim. Waduh. Oke. Okay. Happy Valentine. Semoga di hari kasih sayang ini persahabatan kita scroll. Download dong, Matt, ya, saya. Sabar. Nah, kayaknya tahu deh yang ini siapa. Kayak diulang ya. Happy Valentine. Semoga di hari kasih sayang ini persahabatan kita semakin terjalin dan selalu bersama selamanya. Mungkin tahun depan kamu bisa menjadi my Valentine. Ya pikir serumah ya. Ada lagi. Nih. Dari L buat Resi. Nah, Resi. Makasih udah mau sama gue terus dari awal sampai akhir di semua keadaan sedih dan senang. Lo selalu ada di sisi gue. Gue sayang banget sama lo. Dan lo juga harus bisa terbuka sama gue. Anggap aja rumah ya. Gue nggak akan pernah ninggalin lo walaupun sebatas teman. Asik. Bukan Allah potong ya. Jadi gue bukan tipe teman yang cuma sebatas rumah. Asik. Ini alas senja banget ini. Tapi gue jadi rumah untuk hatimu. Saya ngawur kalau yang itu. Enggak gitu. Itu resi ya, saya enggak tahu dari siapa ya. Tapi karena panjang banget, saya enggak bisa baca. Oh, saya tahu dari siapa itu. Ada lagi, Matt? Atau saya bingung yang mana. Ini panjang nih. Dari R untuk Angelia Silvis tuh. Ah, yang mana tuh? Ini saya baca ini. Dari R untuk Angelia Sandwich. Pantun. Nggak tahu ya R ini siapa ya. Kejar pencuri pakai belati. Orang yang takut langsung lari. Kututup mata nampak di hati. Cantik dirimu bagai bidadari. Asik. Ngeri banget. Ngeri. Kejang. Apa ya? Dari K untuk Rahel. Nih, dari K ya, untuk Rahel nih. Oh, tahu. Saya tahu nih. Yang baik ya di sekolah baru nanti jangan cowok mulu. Tuh Rahel, dengerin. Kayak tahu. Wow. Nih, dari A kepada Mas K. Siapa ya? Dari A ke Mas K. Ini pakai udah Mas K lagi. Harusnya nama lengkap kan penerimanya. Masuk Mas nangis sih. Semangat terus, jangan nangis mulu di tengah malam. Selama aku masih ada di sini, kamu aman. Maaf ya, belum berani nyampein rasa suka. Love you. Haduh. Udis. Gitu ya. Wah, ada ini dari L untuk Kelly. Bahasa Inggris, bacain, Matt. Jangan saya dong, Mbak. Yang lain, Mbak. Siapa yang sudah buka selain saya? Bacain untuk Pak Agung. Masa yang tapi... lain? Oh, iya. Saya bacain. Ya, bacain aja, Pak Agung. Nggak ada yang buat guru gitu ya. Terus dong gitu ya, buat guru gitu lah. Waduh.
Ada apa buat Pak Agung nih? Ada itu? Itu tadi ada, Pak. Ah, malas cuma gitu doang, coba yang mana? itu tapi kan itu rasa kasih sayang, Pak. Gimana tuh? Iya, L Agung Hananto, Pak Agung ganteng. Kayaknya nggak ada yang percaya sih. Itu tulisan benar Bu Angel nih, saya kasih tahu tak setuju nih. Ini tahu nggak siapa, Pak? Tahu nggak siapa, Pak? Tahu nggak itu siapa, Pak? Siapa? Kamu? Iya. Aduh. Wah. Nggak apa-apa, terima kasih loh, terima kasih loh. Ini saya baca ini. Dari kenapa Angelia Series dapat banyak sekali ya? Iya, tapi R semua, Pak. Gimana nih, Pak? Berarti satu orang, Pak, yang ini, Pak. Iya, bikin ya. akut. Bikin akut. Astaga. Aduh. Dari L untuk Kerry Sumarwan ya. You are so gingrous. I just want to you know that you must do whatever you want and do whatever make you happy. I love you. Artinya apa, Matt? Yuk. Yo mas. Aku ngertinya gur mas, yo mas. Artinya apa ini, Matt? Ya gitu dah. Tolong perhatikan dong, Matt. Ya gitu lah dong. Artiin dong. Gak tau. Artinya apa, Catherine? Catherine. Jangan nanya saya, Pak. Kasihan loh, karena nanti nggak tahu artinya dia ke bawah mimpin siapa yang nulis ya, saya kok nggak tahu. Pokoknya dari L ya. Dari L. Ini ada nih, dari R, Jonathan Clarence. Jangan ambil waifu, ku, mas. Aduh. Ibu. Dari R lagi untuk Angela Sandridge. Hanya sebatas teman. Sebatas teman dekat, namun tidak jadian. Oh. Ya, so sad. Wah, so sad. Ini panjang banget nih. Kamu baca nih. Dari K untuk Roslin, Mat Valentine. Dari L udah. Jangan kacangin saya mulu. Panjang-panjang banget sih. Dari aku, buat siapa ya? Gak tahu. Tahu nggak? Aku mau ke NASA deh, buat bilang kalau mereka salah. Planet Tata Surya yang paling indah itu bukan Saturnus, tapi kamu. Aduh. Iya, kamu. Dari R, untuk Matthew. Waduh. Siapa tuh? R siapa? R siapa ya? Keren banget lo skill public speakingnya. Semangat terus ya, Osis ya. Tahu R-nya itu, saya tahu, udah mulai nebak-nebak saya. Siapa pak? Ya kan saya tahu, untuk saya aja dulu kalau salah. Gosipnya di guru aja nanti, di grup guru aja gosipnya. Ya nggak asik pak, nanti mulai pak, PC saya pak. Haduh, ya. Ya, elah. Dari K untuk Lakresia, Sisi ya. Apa ya, nggak tahu deh. Semoga kita makin akrab dan semoga bahan gibah kita makin plus ya. Dadah. Oh, ini biang ini, gosip. Siapa lagi? Lagi nih. Ada dari K untuk Sharon. Happy Valentine, Sher. Semoga kita makin dekat dan makin klop aja ya. Udah sih itu aja. Ya udah. Nah, ini. Waduh. Dari lagi nih, Pak. Belajar yang rajin ya. Soal cinta biar aku saja. Yakin kamu belum siap patah hati. Waduh. Kan wah. Satu lagi ya. Ya, terakhir. Ini. Menurutku cinta Anin di bawah 18 tahun adalah waktu yang akan disia-siakan. Charlie Wijaya. Asik. Asik. Iya, Kak Bang. Iya, Kak Bang. Dari B untuk Maika. Nah, iya, baru mau baca. I'm scared to tell you about this. Ooh.
Saya enggak ikut-ikut itu. Dari siapa, Pak? Saya enggak tahu, Pak. Ya kan cuma inisial, saya juga kagak tahu. Aduh. Ya cari aja B itu siapa. Iya benar, saya siapa. Benedictus Mika, berarti kamu tuh sendiri, Mai. Brevian itu dari Brevian itu. Pak, saya kagangi. Gila kali ya? Bukan. Wah, dari Brevian itu, guys. Bukan lah, gila. Saya menyukai sesama lelaki. Oh, tidak mungkin. Oh, bisa. Oh, bisa dong. Oh, Gak boleh. Lionel, nggak ada yang ngerti buat saya. Kayaknya ada nih. Tadi ada perasaan. Dari L untuk Lionel ya. I have crush on you. Alah. Berat. Oh, aku tahu. Ah. Nih, dari V untuk Aileen. Maaf. Halo Aileen, maaf ya kalau gue gengsi untuk nyatain perasaan gue sebenarnya. Asik! Dan terima kasih semua yang udah dijalanin sama gue walaupun cuma teman. Terima kasih juga udah mau nerima gue apa adanya. Udah mau nyalain Happy Valentine. Wadadidaw. Aduh, kayaknya tahu deh. Itu tadi. V itu Felika berarti ya? Hah? Ahem. Waduh. Oh ya. Oke, next. Panjangnya, Bah. Ada, Matt. Silakan kalau nambahin. Bah. Yang lain ada mau bacain gak nih? Bentar, ini baru pada masuk lagi nih. Wah, panjang banget. Bacain cang. Dari C, buat kamu. Kamu mau tahu, setiap hari aku semakin sayang sama kamu. Aneh ya, tapi aku emang sayang banget loh sama kamu. Aku suka semua tentang kamu. Kamu itu keren, kamu itu hebat, kamu baik, kamu segalanya. Tapi bukan kemulakan puji. Si. Bercanda. Tapi kamu emang segalanya buat aku. Nggak ada yang bisa gantiin. Tahu nggak kenapa aku tag kamu di postingan ini? Karena kamu punya aku. If you need me, aku di sini buat kamu. Jadi kamu jangan ngerasa sendiri ya. Kamu itu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Terutama aku. Aku sayang kamu. Aku kalau bisa mau kasih tahu semua orang di dunia kalau aku sayang sama kamu. Lope-lope. Loh, ke-scroll! Sabar! Aku beruntung punya kamu. Aku beruntung kenal kamu. Kamu itu spesial buat aku. Be happy ya. Kalau ada yang jahatin kamu, bilang ke aku. Nanti aku marahin dia. Tapi ingat, kamu gak boleh jadi kayak dia. Kamu harus jadi orang baik, walaupun gak bisa ke semua orang. Tapi kamu harus baik ke diri kamu sendiri ya. Makasih ya. Makasih udah hadir di dunia. Semoga kamu selalu bahagia. Muset! Aduh! Spesial banget. Aduh, banget nih. Aduh. Oke, enggak apa-apa. Iya, ada lagi nih dari N buat David Alexander. Hai Ayang, aduh, ini siapa nih? Kak, hai Ayang dia banget. Aduh, bisa ditungguin. Bisa tahu deh. Betul-betul nih. Aduh, kayak kenal ya. Kayak kenal nih yang ngirimnya nih. David, ada David juga. Aku juga kenal, Kakak. Aduh. Langsung hai Ayang loh, to the point banget. Oke, tambah saya nih yang ini nih. Dari N buat seluruh kelas 9. Ah, ya, ke-scroll sebentar. Yang dari S itu banyak banget, Matt. Bacain tuh. Sabar, yang ini tuh. Hai semua, buat teman-teman, makasih ya udah saling bantu dan saling support. Buat wali kelas kita, Pak Api, makasih banyak ya udah, Pak. Iya, Pak, udah membimbing kita dengan sabar. Kalau kelasnya ada masalah dikit, Bapak tuh perhatian banget. Intinya makasih banyak buat 9A. Mungkin nanti SMA kita udah pada pisah-pisah. Jangan lupain kenangan ya. Dimanapun kalian, semua lanjutin pendidikannya.
Nanti aku berdoa semoga kalian sukses selalu di sekolah yang baru, di lingkungan yang baru. Semoga semua murid 9A jadi orang yang sukses di masa depan dan berguna bagi lingkungan sekitar. Love you all. Nanti lagi bisa nih, WK, di sekolah mulu. Sukses terus pokoknya buat kalian. Oke, lanjut. Dari S ya. Dari S untuk Yowe, Sinsin, Dilo. Sebenarnya nggak usah pakai ginian nggak sih, bilang langsung, tapi ya udahlah biar rame aja. Buat Dilo, makasih udah bertahan sampai sekarang, lu kuat banget sih, Dil, mantap. Buat Sinsin, aku nggak mau bilang apa, tapi semoga kita bisa temenan terus sampai tua. Makasih udah mau jawabin OVT gua. Hehehe, semoga kita bisa cepat ketemu, oke? Buat Kevin, yowe, makasih udah bikin aku emosi terus. Kocak, kamu suka bikin emosi tapi gak apa-apa, karena kamu teman saya, jadi saya maafin. Makasih udah jadi lebih baik buat keputusan. Makasih udah sedikit lebih bisa buat keputusan. Mantap sekali. Dari Melvin to Melvin, Happy Valentine. Dari Melvin to Melvin, gak boleh lah. Dari N untuk Rena, Laurencia Renata ya, Riri ya. Thanks Rey udah mau jadi teman deket gue dari awal masuk SMP. Cuma lo yang mau dengerin curhatan gak jelas gue, kejelasan gue, waktu gue ngomongin anim yang gue suka, lo iya-iya aja, seakan paham. Thank you Rey, padahal gak tahu apa-apa. Ini ada nih dari O buat Nadine, Cinadine, Cisharon, sama Cisimpia. Makasih udah mau jadi bestie saya. Gara-gara satu kloter kan, sampai jadi dekat, saling spill crush juga, sampai deep talk. Pokoknya makasih, happy Valentine, ayang-ayang. Ayang-ayang. Ayang ya? Ayang. Enggak ayang ya. Ayang. Oke, cukup kayaknya, Matt, nanti. Cukup kah? Buat istirahat lagi ya? Iya. Oke, oke. Ini istirahatnya sepertinya cukup. Lumayan banyak ya tadi ya, Elena? Banyak banget ya. Dari yang kita tahu, dari yang sampai kita nggak tahu, ternyata ini tuh suka sama ini, dan sebagainya. Tapi nanti kita lanjutin lagi di jam istirahat. Oke, selanjutnya kita mau ngapain nih, Aileen? Nah, selanjutnya akan ada game quiz Valentine dan Chinese New Year. Silakan kalian masuk ke breakout room masing-masing kelas yang ada di pojok kanan bawah. Oke, oke. Silakan masuk, teman-teman. Ini wali kelas masuk ke mana? Bebas, Pak. Bebas lagi. Ke kelasnya dong, Pak. Oh, ini dari Pak Ogan buat Pak Agung. Halo, Sai, kapan kita nongkrong lagi di angkringan berdua? Oh. Dari Pak Agung tuh Miss Ica. Selamat ulang tahun Bu Ica, tambah sehat selalu, sukses untuk kehidupan dan keluarganya. Jangan lupa makan. Amin, thank you. Jangan lupa makan-makannya. Dari Pak Agung tuh 7A. Ayo masuk buruan. Keren. Ya, bisa masuk ya teman-teman ya. Kalau yang nggak ada bisa langsung ngomong ke kita ya, supaya nanti kita bisa bantu masukin ke breakout room. Di record ya. Oke.